Buya Hamka atau disebut Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, pemilik nama pena Hamka. Lahir di negeri Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun. Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia melewatkan waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam dunia politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar Doktor Kehormatan. Sementara Universitas Mestopo Jakarta mengkukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Buya Hamka merupakan anak sulung dari 4 bersaudara dalam keluarga ulama Abdul Karim Amrullah dari istri keduanya Siti Syafiyah. Keluarga ayahnya adalah penganut agama yang taat. Abdul Karim Amrullah yang berjulukan Haji Rasul dikenang sebagai ulama pembaharu Islam di Minangkabau dan sangat terkenal dengan keberaniannya untuk tidak memberikan hormat kepada penjajah Jepang kala itu. Keluarga ibunya lebih terbuka kepada adat. Sementara Muhammad Amrullah meninggal, ayah Hamka pindah ke Padang Panjang.